Masjid. Ha, buat video sikit. Oh iya ke? Okey, tak apa, tak apa. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin atau lebih dikenali sebagai Masjid Besi Putrajaya. Ianya mula dibina pada 5 April 2004. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin diambil sempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13, Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin terletak di Presiden 3 Putrajaya bertentangan Istana Kehakiman. Lokasi masjid yang strategik dan menarik di tepi tasik Putrajaya akan menjadi tarikan pengunjung dalam dan luar negara. Kilauan dan limpahan cahaya lampu pada waktu malam pastinya akan membuatkan pemandangan bertambah indah bagi pengunjung yang menginginkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin boleh memuatkan 20,000 orang jemaah dalam satu-satu masa. Ianya dibina untuk tujuan sebagai pusat ibadah yang selesa dan pusat perkembangan ilmu kepada masyarakat sekitar dan luar negara. Juga diharapkan turut berperanan dalam menyebarluaskan usaha dakwah serta menjadikannya sebagai sebuah institusi pelancongan ibadah antarabangsa. Masjid ini merupakan satu-satunya masjid yang pembuatannya menggunakan 6,000 tan besi atau 70% bahan binaan dengan baki 30% konkrit. Komponen utama pembinaan masjid ini adalah bangunan masjid dan kiblat walk, iaitu laluan pejalan kaki yang menghubungkan kompleks perbadanan Putrajaya dengan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Masjid ini mempunyai tiga konsep reka bentuk, iaitu angin, sederhana dan telus. Bahagian dalam dewan solat utama tidak menggunakan kipas atau penghawa dingin, sebaliknya menggunakan teknologi gas penyejuk udara. Berhampiran ruang solat utama turut dikelilingi kolam air sudah pasti membuatkan para pengunjung dapat menikmati suasana udara segar yang dingin dan nyaman. Reka bentuk dalaman yang unik Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang dilakar dalam lapisan kaca setinggi 13 meter yang idenya terhasil daripada campuran kesenian Jerman dan Cina. Bahagian kanan cermin dinukilkan ayat 40 hingga 47 surah Ibrahim, manakala di bahagian kiri ayat 148 hingga 153 surah Al-Baqarah. Pintu utama menuju ke ruang solat utama pula kelihatan ukiran ayat 80 surah Al-Isra', dan pintu gerbang utama diperbuat daripada binaan konkrit putih yang dilatari tulisan kaligrafi 99 nama Asma'ul Husna. Kubah Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin diperbuat daripada besi tahan karat. Dewan solat utama dikelilingi dengan masyarabiah skrin yang terdiri daripada lektal dan architectural metallic welling screen yang berfungsi sebagai telus cahaya dan angin. Selain itu, masjid ini menggunakan teknologi ultrasonik yang digunakan sebagai penghalau burung daripada memasuki masjid. Idea seni yang unik memperlihatkan kalimah Allah daripada pandangan bawah bahagian dalaman kubah. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin terdiri daripada 5 aras utama yang menjadikan pelbagai kemudahan kepada para jemaah dan para pengunjungnya. Masjid ini mempunyai identitinya yang tersendiri. Seni binanya dibina tidak mengikut seni reka Arab, sebaliknya campuran kesenian Jerman dan Cina. Sekian saja Akonik kita pada minggu ini. Teruskan bersama Akonik. Selamat menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum.